Selamat malam saudara, kembali di TikTok. Selasa malam, bersama saya masih tertarik. Doni Salmanan telah diponis 4 tahun penjara atas dugaan dakwaan penyebaran berita bohong yang menyesatkan kepada korban kuatex oleh hakim Pengadilan Negeri Bali Bandung kelas 1A. Keputusan ini membuat para korban dari Doni mengamuk. Kita bahas apakah hukuman yang diberikan kepada Doni Salmanan adil bagi korban. Maka untuk itu membahasnya telah bergabung bersama kita di studio pakar hukum pidana Asep Iwan Irawan Selamat malam Kang Asep Selamat malam Terima kasih telah Selamat. bergabung di bisnis talk malam pada malam boleh hari buka ya? boleh silakan buka lalu kemudian telah bergabung juga bersama kita melalui zoom Alfred Novel korban dari Doni Salmanan Selamat malam Mas Alfred Selamat malam ibu Selamat malam Terima kasih Selamat malam juga Mas Alfred Ya dan tadinya Mas Alfred dan juga Kang Asep, kita juga mengundang Iqbar Firdaus, kuasa hukum Doni Salmanan. Tadinya katanya akan hadir, tapi ternyata hingga saat ini uh, beliau tidak jadi hadir begitu. Tidak apa-apa, kita akan bahas <gambil> lebih lengkap sebelum saya ke Kang Asep. Saya ke Mas Alfred terlebih dahulu. Mas Alfred, saya melihat Anda mengamuk di persidangan. Usai dari hakim membacakan putusan vonis 4 tahun penjara kepada Doni Salmanan. Apa yang membuat Anda dan teman-teman mengamuk kala itu? Saya sangat kecewa, Mbak, karena keputusan yang dibuat hakim itu tidak sesuai dengan tuntutan JPU. Karena tuntutan kita sudah jelas 13 tahun penjara dan restitusi pengembalian uang kepada korban. Mbak. Hmm. Oke. Okay. Dan dari putusan itu pula bahwa Doni Salmanan tidak perlu ganti rugi korban dan asetnya juga dikembalikan kepada Doni Salmanan. Apa yang Anda diskusikan dengan teman-teman lainnya? Nah ini dia yang membuat kita sangat kecewa karena setelah duplik tanggal 8 itu malam-malam kita sudah mendapatkan informasi bahwa uh, untuk para korban siap-siap akan mendapatkan kekecewaan karena hasilnya bahwa uang itu akan dikembalikan ke terdakwa Doni Salmanan hmm. dan uh, hukumannya sangat ringan begitu mbak. Hmm. Anda tahu dari mana? Hmm. Info itu dari mana? Untuk informasi terus. informasi itu kita dapatkan dari salah satu korban juga di dalam pengguyangan hmm. kebetulan ya memang ada keperluan ke Mabes Polri dan mendengarnya begitu mbak. Mendengarnya dari sinyal. Nah, uh, maksud Jawa. mas Alfred dan teman-teman di sini ada permainan begitu kalau saya singkat. Betul sekali, Mbak. Betul. Karena logikanya aja ya, satu minggu sebelum keputusan kan kami sudah mendapatkan informasi bahwa uang itu akan dikembalikan kepada Doni Salmanan dan keputusan pun akan eh, hukumannya akan ringan sekali begitu, Mbak. Ringan sekali? Apakah Anda juga mendengar dimension cuma 4 tahun? 4 tahun itu sudah jelas. Cuman karena potongan hukuman itu kan jadi sekitar 3 sampai 2 tahun begitu ah ya maksud saya sebelum hakim membacakan putusan itu di pengadilan anda dan teman-teman sudah jelas mendengar bahwa ada putusan empat tahun penjara bagi Doni Salmanan betul sekali Mbak makanya kita menyiapkan banner dan tulisan semua sesuai dengan informasi yang kita dapat tetapi kita masih mengkip informasi tersebut hmm. sampai keputusan itu terbukti atau tidak sesuai atau tidak dengan informasi yang kita dapat makanya di video pun sudah ada kan hasil hmm. putusan yang hakim buat begitu Mbak. Oke, nah setelah mendengar putusan yang dijatuhkan hakim kepada Doni Salmanan, apa yang dilakukan anda dan juga teman-teman lainnya? Apakah sudah mengajukan banding? Untuk dari pihak Jepunya kita sudah melakukan banding Mbak. Mm -hmm. Dan untuk saat ini kita masih berkoordinasi untuk lebih lanjutnya ke pihak Komisi Yudisial begitu. Oke baik, nanti saya lanjut ya ke Mas Alfred, sekarang saya ke Kang Asep. Kang Asep kita mendengar hakim memutuskan hukuman 4 tahun penjara dan dendanya 1 miliar ya. kepada Doni Salmanan. Jauh sekali dari tuntutan jaksa dan ya Mas Alfred dan juga korbannya langsung ngamuk di tempat kala itu. Langsung teriak ya. meneriaki hakim. Anda sendiri melihat kasus ini seperti apa? Maksudnya hukuman itu sudah pantas atau terlalu rendah ya. atau nggak masuk akal? Yang pertama, kita hormati itu putusan. Ya, saya aja stres itu dikata perpetrator habitur. Hmm. Nah, tentu kita punya catatan khusus terhadap putusan itu. Hmm. Nah, yang menarik itu di kan di dakwanya di pasal 45A ya. Nah, jadi ada hmm. kebohongan ketua konsumen dan menyesatkan menimbulkan kerugian konsumen. Ya. Pasal 45 jelas, itu terbukti ya. Hmm. Nah, kalau pasal itu terbukti ada penyesatan terhadap konsumen, dimulakan kerugian karena kebohongan disesatkan itu kan prinsip pencucian uang itu kemana uang mengalir, ya. seharusnya ketika pasal itu terbukti dan itu hasil kebohongan dan menyesatkan itu harus pencucian kena, kan kemana uang mengalir, uang itu kan jelas dari mana kedua, profesi doni ini sebagai apa dapat hmm. uang sekian miliar, kan hampir 23 miliar kurang lebih, dari Alfred yang tahu ya mereka kerugian konsumen 17 miliar kan harusnya, menurut kuhab itu kalau pidana asalnya terbukti dan itu hasil kejahatan. Maka uang itu menurut kuah pasal 39 dan 46. Dikembalikan kepada siapa? Ya mereka korban ini. Hmm. Bukan kepada terdakwa. Hmm. Ya? Nah itu yang pertama yang aneh. Dan lebih aneh lagi dipertimbangannya. Karena aturannya tidak jelas. Loh ini kan... Tidak konsisten, di atal menyatakan terbukti, terlepas dari jumlah hukuman dulu ya, mm -hmm. terbukti ada penyesatan konsumen dengan kebohongan menimbulkan kerugian, harusnya otomatis pencucian uangnya terbukti. Yeah. Makanya harus ancamannya lebih berat, satu ah. itu. Yang kedua lebih menarik lagi ya, nah ketika misalkan dinyatakan penyesatan menimbulkan kerugian dan hakimnya menyatakan tidak jelas, padahal kan aplikasi apliator tentang kuatek ini menurut OJK ya ada perundang-undangan. Komoditi berjangka. Hmm. Itu nggak boleh. Ini kan ilegal kan. Jadi ngumpulkan duit tanpa izin. Ya. nggak logis. Ya. ya. Tapi jangan. Ini seorang suka mengaksikan. Beda. Penjudian judi itu adalah 303. Okay. Ini adalah konsumen yang disesatkan dengan kebohongan. Harusnya sekali lagi ya mm. itu terbukti maka puncak uang juga terbukti satu catatan yang kedua yang menarik adalah apa katakan ya justru ketika publik sudah tahu akan hukum terdakwa dikembalikan kepada terdakwa barang bukti sekiranya harus telusuri karena putusannya menurut saya janggal gitu kan okay. sangat sangat janggal tidak masuk akal ilegal sama dengan perbuatannya duni ya juga mm. ilegal nggak logis juga sama kan urkannya 2 l yeah. ya ini juga harus makanya harus dilaporkan tidak hanya ke bawas menurut saya ya eh, tidak hanya ke kaye harusnya ke bawas Ya, oh. Badan pengawas mahkamah agung Ya itu harus dilaporkan Kecurigaan karena menariknya apa lagi Kan logika publik juga sama Kebandingkan dengan putusan negara tetangga sebelah Misalkan hmm. kan yang tangerang gitu kan Itu juga kan berbeda jauh gitu kan Tapi yang jelas saya katakan Jelas-jelas aturannya ada Barang bukti itu tidak bisa dikembalikan Terdakwa apapun alasannya nggak bisa Ya, Kalaupun sejeleknya kan dirampas Karena itu pakai kejahatan kan hmm. Negara dulu biar mereka gugat Tapi kan kenyataannya mereka Konsumen ini, apa dan kawan-kawan dibikin paguyuban disatukan sesuai pasal 98 dengan tuntutan jaksa. Nuntut serapatnya, hukumannya 13 tahun 13 dan tahun. ganti rugi. Nah, hmm. kalau sekarang dinyatakan salah karena itu tetap penyebutan tidak terbukti, itu tidak logis. Doni Salmanan hanya terbukti katanya melakukan kebohongan. Iya, kebohongan kan menemukan kerugian kan. Iya. Ketika kerugian, duitnya yang terkumpul sekian miliar menjadi barang-barang mewah, harusnya kan dikembalikan kemana itu asal. Mm -hmm. Duit yang berasal dari siapa? Dari konsumen. Oke, artinya kalau kita ringkas, Anda menemukan terlalu banyak kejanggalan, ya. dan kemudian untuk hukuman atau vonis yang dijatuhkan terlalu ringan. Oh, sangat, sangat ringan empat hmm. tahun itu sangat ingat nanti kan jalani dia berjalani setengahnya di luar, ya. di luar dia menikmati dengan kemewahannya lagi itu okay. hasil kejahatan kan, hmm. jadi nggak logis. Jadi tidak logis dan harusnya lebih dari itu atau sesuai dengan tuntutan hukum setidak-tidaknya ya dua pertiga jasa, syukur-syukur sama kan? ya, tuntutan ya, jasa, syukur -syukur jasa ini kan membahayakan. Ya. Kalau semua kan, kalau ini dilakukan permainan aplikasi-aplikasi yang selama kemarin itu beredar itu, ya, hmm. Kwatek dan sejenisnya dibiarkan dan itu ilegal, ya. ya kan berbahaya konsumen kan taunya pengen ya. cari untung Hmm. Bukan judi loh ya, hati-hati Cari untung, tapi karena mereka tidak tahu hmm. Nah terpesona dengan penampilan-penampilan nyawah itu Flexingnya itu Sebenarnya Flexing skema ponji lah sebenarnya hmm. kan asalnya hmm. gitu kan hmm. Oke okay, baik, nanti kita ya. bahas lagi Kang Asep Yang jelas sekali lagi saudara saya tegaskan sekali lagi ya Bahwa sebenarnya kami sudah mengundang pihak Doni Salmanan ya. Dan kami ingin sekali mengcover uh, kedua pandangan Tetapi karena memang kuasa hukum dari Doni Salmanan Akhirnya mundur, tidak hadir di Bitok pada malam hari ini Kita akan bahas selanjutnya di segmen berikutnya Tetap di Business Talk a year. 2022 adalah tahun yang luar biasa. Bikin geleng-geleng kepala bahkan sampai ngelus-ngelus dada. Anak muda mana yang tidak iri dengan Doni Salmanan dan juga Indra Kens karena hobi flexing, pamer harta, berpangkat crazy rich. Tapi ternyata apa? Bukan harga halal bos, hasil nipu-nipu. 2022 adalah ketika Sultan Abal-Abal masuk rutan. Muda, mental maling. Miris. Sorry nih, kalau misalnya ada yang kebuka luka lamanya akibat ambisi investasi, tapi gelap mata, dan berakhir boncos. Nah, Doni Salmanan adalah orang yang andil merugikan masyarakat sampai 24 miliar rupiah lewat investasi bodong Quotex. Sementara Indra Kens adalah si palsu Crazy Rich yang merugikan masyarakat lewat kasus binomo sampai 83 miliar rupiah. Nasib si Flexing tanpa rasa dosa ini rupanya berbeda di ujung palu hakim. Dunia Salmanan difonis 4 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara. Padahal, tuntutan jaksa adalah 13 tahun penjara dengan denda 10 miliar rupiah, subsidiar 12 bulan penjara. Doni juga dituntut untuk membayar ganti rugi sampai 17 miliar rupiah. Tapi keputusan hakim lumayan bikin kaget banyak orang Karena terlalu ringan Bagaimana dengan Indra Kents? Fonis hukum yang mesti ditanggung ialah 10 tahun penjara dengan denda 5 miliar rupiah, subsidiar 10 tahun penjara. Beda nasib memang dengan Doni Salmanan, tapi bagaimanapun juga, apapun kontroversinya, kedua orang ini jahat hapuslah mereka dari inspirasi daftar orang yang kaya mendadak. Nonsense guys, mau kaya, ya kerja. Anyway, beda nasib di ujung palu hakim, di manakah keadaan bagi para korban? Bisakah para korban kembali uang mereka? Saya Alvin Fredianto, dan Juru Kamera Kukurniawan, Talk. Ya, kembali di Business Stock dan di segmen ini telah bergabung bersama kita Mas Yuwono Triatmojo, jurnalis investigasi konten. Selamat malam, Mas. Selamat malam, Uno. Mbak Ilona. Oke, nanti Selamat. saya mau tanya ke Mas Yuwono soal pandangan anda terkait ini. Tapi uh, sebelumnya tadi kalau kata teman saya bilang muda tapi mentalnya maling begitu ya. Langsung ada dua contoh anak muda yang dulu banyak fansnya nih, ya, Kang. Tentu. Gitu. Uh, sebelum saya nanti ke Mas Alfred lagi, Kang, saya begini. Kita ada dua kasus ya, ya. mirip mirip lah 11-12, ya. Tapi fonisnya sangat berbeda. Ya. Pandangan Kang Asep, apa apa yang janggal di sini? Ya, harusnya kan ini polanya pengumpulan uang ini mm -hmm. sama kan? Entah mm -hmm. aplikasinya berbeda ya nggak ada masalah. Cuma kan orang ngambil duit dikumpulin mm -hmm. dari publik. Kan ketika modusnya sama, katakan yang paling gampang pembunuhan, pencurian, harusnya kan tidak jauh berbeda yeah. putusannya kan minimal mm -hmm. ponisnya satu itu. Mm -hmm. Jelas itu ya, 4 sama 13 itu atau, atau sekian tahun itu jangan berbeda. Tapi yang menarik bagi saya tadi uang hasil kejahatan harusnya pencucian uang itu udah jelas sekali di undang-undang pencucian uang kemana uang mengalir atau disamarkan uang tidak bisa kembali sejak kapan ya uang hasil kejahatan kembali kepada terdakwa gitu. itu itu hmm. jadi pertanyaan saya dengan pertimbangan hakim karena aturannya tidak jelas Loh, tanpa melihat aturan undang-undang komunitas berjaga dan sebagainya ya karena pidana asalnya terbukti Ngumpulin duit orang dirugikan Ketika dirugikan duitnya dari mana? Dari konsumen Ketika dari konsumen ya kembalikan okay. ya, Kalau kembalikan ke terdakwa Lebih sok lusa ya akan dilakukan hal yang sama Orang tinggal nipu aja ya Nggak akan ada efek jerah Dan uh. mungkin akan muncul Sultan abal-abal yang lain uh. Yang baru dan menjerat banyak korban gitu ya Saya ke uh, Mas Alfred lagi Mas Alfred kalau Anda berani Dan Anda mau mengatakan anda itu dan teman-teman sebenarnya dengar informasi dari mana? Kalau sudah ada putusan kesepakatan sebelumnya, putusan kita dapat dari salah satu korban kebetulan dia ada urusan ke pihak Mabes Polri hmm. dan mendapatkan hal itu pembahasannya ya hanya ya bersabar. Yang kalian dapatkan hanyalah kekecewaan karena semuanya sudah diatur bahwa uang akan dikembalikan ke pihak. Doni Salmanan dan hukuman sangat laringan begitu ya. Oke, e, tadi e, Kang Asep itu juga meminta korban tidak hanya ke yudisial tapi juga ke bawas. So, apakah anda dan teman-teman akan mengikuti saran dari Kang Asep? Betul sekali Mbak Kang Asep, kita juga memang akan ke e, pengawas Mahkamah Agung juga untuk melaporkan hal, -hal tersebut, gitu. Oke, baik. Mas, saya mau tanya, sebenarnya Mas Afri itu rugi berapa ya dari investasi kuoteks lalu kemudian Anda kenal Doni Salmanan itu di mana? Saya mendapatkan kerugian itu 268 juta sendiri. Dan saya pun, ya, nah, Maret 2021, saya uh, cek Youtube lah, ternyata ada promosi. Flexingnya Doni Salmanan karena penasaran akhirnya saya cek saya tonton mm -hmm. tambah penasarannya lagi bahwa dia seorang lulusan SD juru parkir ternyata mm -hmm. 2021 dia menjadi Sultan gitu mm, Oke okay. jadi Anda merasa tadinya Doni Salman itu bisa menjadi role model ataupun inspirasi gitu ya Betul sekali karena modalnya hanya 300 ribu dia di akun YouTube-nya gitu Oke okay, baik saya ke Mas Yuwono Mas kita melihat kasus ini sebenarnya harus dilihat dua sisi ya hmm. uh, mungkin memang benar ada investor rugi hmm. jadi korban atau sebenarnya bukan korban ya udah tahu sebenarnya begitu hmm. kalau anda dari investigasi yang anda lakukan begitu yeah. apa yang bisa kita simpulkan dari redaksional siapa yang paling salah di sini apa yang perlu kita benahi di sini oke okay, baik dari dari apa banyak uh, apa kasus uh, investasi bodong yang telah di yeah apa tulis oleh konten gitu jadi mm -hmm. memang kalau untuk nasabah itu atau investor itu banyak motifnya ya mbak mm. mulai dari mereka yang kemudian benar-benar menjadi korban atau mereka yang punya niat dan kutip lain gitu jadi mm. memang mereka masuk dari awal mereka punya kedekatan hubungan dengan apa pendiri sehingga mereka kemudian me, me, apa, menyebarkan lewat uh, berbagai media sosial segala macam ini kan motifnya berbeda-beda ya mm -hmm. dan kadang-kadang orang-orang yang kemudian yang apa uh, punya uh, jabatan tinggi, maksudnya punya level tinggi di suatu investasi itu kemudian mereka menikmati keuntungan dari downline mm -hmm. di bawahnya itu kalau beberapa kasus investasi yang model skemanya MLM ya. Nah, mm -hmm. kalau untuk binomo ini kan memang dia skemanya kalau OJK nyebut itu udah kayak judi gitu ya. ya mirip. Seperti itu, mirip judi. Nah, ini asal nebak itu akan naik atau turun, dia akan dapat keuntungan mm -hmm. dari situ. Nah, kalau seperti hal ini ya otomatis kita akan apa? Mm, melihat lagi bahwa sebenarnya persoalan edukasi ini menjadi uh, PR banget, PR di di apa di masyarakat ya. Hmm. Uh, Sebenarnya literasi yang seperti apa gitu? Selama ini kan uh, kita selalu bilang legal, terus juga tapi mungkin yang paling penting itu ya memang logisnya itu. Jadi psikologi, psikologi apa uh, ekonomi, psikologi investasi itu kemudian harus uh, menjadi apa? Menjadi perhatian dari uh, pengambil kebijakan juga gitu. Bagaimana hmm. kemudian uh, bisa melogika keuntungan yang tinggi dalam waktu yang singkat dan masyarakat pun mau gitu untuk masuk ke situ gitu. Hmm. Sudah pasti kalau di, di, apa, di ranah investasi semakin tinggi resiko tentu akan semakin tinggi apa? Uh, semakin tinggi imbal hasil, hasil tentu akan semakin tinggi resiko yang dia harus hmm. dihadapi gitu kan. Itu hmm. sudah sudah hal yang pasti kayak gitu. Hmm. Nah ini tentunya enggak, bosan-bosan jadi pelajaran masyarakat sudah banyak sebenarnya kasus-kasus investasi hmm. sudah uh, lebih ya. dari ya 10 tahun lebih lah. Dan mereka terang-terangan loh. Dan mereka, mereka terang-terangan. Iya ya, kan? betul. Apalagi hmm. sekarang ya kebetulan kemarin juga masa pandemi ya. Hmm. Hmm. Jadi kemudian masyarakat punya uh, punya waktu lebih banyak untuk hmm. kemudian ya. Ya. ada surveinya itu. Betul ya. betul hmm. hal seperti itu yang kemudian betul. harus kita. Iya. Ya. Di masa pandemi malah banyak yang bertumbuh hal, -hal seperti itu karena Betul. secara data pun kita lihat dari uh, itu memang jumlah orang yang habisin yeah. waktu untuk yeah. bermain media sosial saja itu sudah berkali-kali lipat naiknya Betul. begitu. <laughs> uh, Kang Asep sebelum saya ke Mas Alfred, kalau misalnya ini kan dari kacamata yeah. Kang Asep yang aku lihat adalah ini sudah sangat tidak masuk akal yeah. putusannya. Yeah. Kalau tadinya masuk akal berarti korban boleh mendapatkan uangnya kembali. Itu ya. harusnya yang ada. Ya, jadi kata kuncinya kan pasal mm -hmm. 45 itu kebohongan, mm -hmm. menyesatkan, mm -hmm. kerugian. Nah, yep. tadi betul katakan beliau. Ya, cuman tadi persoalannya apakah mereka tahu enggak? Ya. Ah, dan tadi beberapa motif itu. Kan pasti mereka nggak semua sama tadi katakan. Ya. Nah, ketika mereka dirugikan, bagi mereka yang tidak tahu tergabung dalam pangguyuban, mereka berhak. Tapi kata kunci hmm. lagi sekali lagi. Hmm, apa tuh? Ya, sejak kapan terdakwa Ya, menerima barang bukti. Hmm. Itu yang itu jelas sekali tidak boleh apapun hmm. juga. Hmm. Apabila hanya Passat 3946 itu ya dirampas untuk negara, dikembalikan kepada pemiliknya, tidak pernah ada kata-kata dikembalikan kepada terdakwa. Mengada-ngada maksudnya. Ya, kalau ya itu bukan mengada, jelas sekarang kan profesi tadi disebutin, ya. Maaf ya, tukang parkir lah hmm. jas uh, 300 ribu ya, lah. Ya, ya hmm. itu kan bahasa keuangannya kan tidak semuanya dengan pro profesinya, karakternya gitu kan. Itu bukan profesinya dia, okay. duit itu buat karyanya, dia. dia juga mengatakan kan, duit itu kan ngumpulin, ngumpulin gitu kan, mm -hmm. terlepas mereka sejak awal spekulasi yeah. ingin cari untung, kan masalah pasti diantara mereka tuh, sekali lagi tadi di saat pandemi kan yang mendapatkan sesuatu, karena bahkan dengan apa ya, ya apa, ke, apa kesultanannya tadi kan, pamer yeah. semua dan keibadahannya, dan keamalannya dipamerkan, sampai okay. tidak tertarik, artinya okay. orang seketat tahu masalah Indonesia itu kan, ingin wah. Kata okay. orang Jawa itu ojo oh, ini kagetan kagetkan mm. nggak pasti ikutan kan? Mm -hmm. Nah ketika ikutan sekarang ternyata itu kebohongan dan itu menyesatkan itu menimbulkan kerugian uang siapa itu? Nah uang uang konsumen itulah. Nah uang uang konsumen itulah sejak kapan harus dikembalikan kepada terdakwa? Mm. Itu kan hasil kejahatan. Yeah. Di mana juga hasil kejahatan paling jelek ya dirampas untuk negara itu paling masih okay. masuk akal mereka nggak tinggal gugat ke negara. Okay. Cuman kalau sekarang dapat kepada terdakwa ke saya sendiri bingung, itu walaupun memang pernah ada putusan Mahkamah Agung ya, yang kembalikan ke terdakwa, tapi kita senyum-senyum aja. Maka pertanyaannya, ya nanti terdakwa melakukan kejahatan apapun ya tinggal kembali Udah. ke terdakwa. Orang tinggal maling yang dihukum lapang, okay. ya. Tapi gini Kang, peluang dari korban untuk e, apa namanya menuntut haknya mereka setelah mengajukan banding sebesar apa? Ya. Kembali. Uh. Nah, saya percaya sekali lagi saya menghimbau ini kan pasti banding ya. ke Pengadilan Tinggi. Saya himbau nih Pengadilan Tingginya kan Bacalah dengan jelas, ya kalau itu masih dikuatkan Ya saya tidak tahu harus ngomong apa lagi Belajar lagi di mana gitu, hmm. jadi pengadilan tinggi Sekali lagi banyak teman saya Ketua pengadilan tingginya saya sebutlah, Eris Wantoro Aslam Bastaman Berapa lah itu, beberapa teman saya Yang berada hmm. di situ, tolong gitu ya Anda baca pasal-pasal itu Kalau Anda ngikutin, nguatkan Ya nggak tahu lah saya harus ngomong apa gitu Saya oh. kira harus pengadilan tinggi membatalkan Satu itu, hmm. kedua bahwa semakamangu harus turun Karena menarikkan publik ya jadi jangan lihat kasus sambo melulu gitu ya kan betul, ya. e -e, jadi ikutin perkara ini dan juga kepada korban kalau segan-segan Silakan -segan, ya. lapor, saya bantu loh saya akan bantu gratis ya, seperti saya bantu tadi ya asal datanya harus jelas j j jangan katanya-katanya, katanya, ada bukti bilang sama saya ya, misalkan apapun setelah apapun, nanti kita laporkan ya, ke Bawas supaya diperiksa karena ini betul-betul ya, putusan yang mengagetkan dan bagi saya janggal sangat janggal oke, mas Alfred harapan dari Anda dan juga teman-teman kalau nanti setelah mengajukan banding itu apa? Ataukah cuma ingin uangnya diganti rugi atau juga menuntut hukuman pidana bagi Doni Salmanan yang lebih berat? Yang pertama, karena kekecewaan kita terhadap hakim, Mbak Mm -hmm. Hakim anggota, saya sih memohon untuk Hakim dan hakim anggota ini Segera diusut, karena dengan Keputusan dia bahwa Regulasi kuatek itu masih buram mm -hmm. Sama saja dengan Hakim itu dan hakim anggota mengajak Masyarakat terjumus kembali Seperti kita mbak, mm -hmm. seperti itu mm -hmm. dan, dan harapan Terbesar kami salah satunya Kita hanya meminta uang kami Meminta hak kami, kami tidak Meminta hak orang lain, cukup Kembalikan uang kami agar hidup kami normal kembali, hutang-hutang kami segera kami lunasi begitu Mbak mm -hmm. Oke okay, harapannya adalah untuk uang yang sudah ditanamkan dikembalikan begitulah ya itu aja sebenarnya pokok utamanya betul setelah. baik saya ke mas Yuwono dari yang kita dengar penjelasan uh, mas Alfred dan juga Kang Asep tadi kalau redaksional apa catatannya maksudnya lebih ke arah uh, Gini, ini kan sebenarnya ada regulator gitu ya yang memayungi itu semua. Tadi pun anda mengakui bahwa harusnya edukasi yang kita ini kan literasi lah gitu ya. Tapi literasi yang seperti apa? Nah itu harus dikaji terus nih. Apalagi sekarang kan jumlah pengguna internet itu naik terus setiap tahun. Bahkan pandemi kemarin itu naik tujuh kali lipat dengan pencapaian hanya 1 dua tahun penggunaan internet di Indonesia. Hmm, apakah menurut anda nanti eh, korban ini menurut catatan investigasi kontan akan bisa memenangkan banding? Di Bandung. Oke, okay, baik. Uh, memang pertanyaan sulit ya bahwa hmm. uh, mengembalikan dana korban itu sebenarnya. Uh, jadi saya mau cerita gini bahwa, uh, mohon Pak Asep koreksi kalau misalnya ya. bahwa hukum pidana itu adalah ultim, ultimum ya. remedium ya Pak. Jadi hmm. adalah upaya terakhir untuk kemudian uh, memperbaiki suatu keadaan dari uh, akib uh, dari pelaku tindak pidana ini. Jadi uh, saya ingin kasih contoh gambaran undang-undang terbaru yang kita punya nih baru diketok tanggal 15 Desember kemarin undang-undang P2SK ya yeah. uh, yeah. pengembangan dan uh, penguatan sektor keuang, jasa yeah, keuangan jasa keuangan oke okay. di situ di uh, saya ambil contoh pasal 4 uh, saya ambil contoh kayak uh, ini apa um, aksi pengumpulan dana masyarakat ah kalau kita lihat di undang-undang perbankan nomor 10 tahun uh, 98 di situ disebutkan bahwa uh, uh, kepada para pihak yang kemudian mengumpulkan dana masyarakat itu akan dikenakan hukuman uh, pidana penjara mm -hmm. uh, 5 sampai 15 tahun dan denda uh, 10 sampai 200 miliar. 10 miliar sampai 200 miliar. Oke, okay, itu. Lalu kita uh, lihat di undang-undang P2SK, karena P2SK ini kan uh, uh, omnibus lawnya sektor keuangan ya. Jadi yeah. merangkum yeah. sekitar memperbaiki dan merevisi sekitar 17... Uh, peraturan yang ada di jasa okay. keuangan. Mm, yeah. Nah, di undang-undang yang baru ini disebutkan bahwa untuk uh, pengumpulan dana masyarakat sebut itu dikenakan uh, pidana penjara antara 5 sampai 10 tahun. Okay. Nah, ini menarik nih. Yang tadinya 5 mm. sampai 15 tahun sekarang 5 sampai 10 tahun. Mm. Dan kemudian denda. Nah, kalau dendanya ini dari 1 miliar sampai 1 triliun. Mm. Dari tadi yang 10 miliar sampai 200 sekarang dari 1 miliar sampai 1 triliun. Mm. Di sini dilihat dari nilai nominal yang meningkat cukup tinggi ya. ah. dan pidananya turun ya. Ya. Nah, ini artinya apa? Kalau saya menangkap bahwa dan kami redaksi uh, kontan menangkap bahwa memang untuk pidana badan itu sebenarnya mulai uh, ya mulai dikurangi. Ya. Tapi yang yang menjadi yang menjadi concern adalah bagaimana kemudian uh, si pelaku itu kemudian bisa mengembalikan atau ya. itu dihukum seberat-beratnya hmm. untuk kayak bahasa kalau bahasa kita sekarang memiskinkan dialah. Ya. Oke. Okay. Karena bagi pelaku ini kan tujuan dia apa para pelaku di tindak kejahatan ekonomi ini kan uang memang motifnya ya. Yeah. Yeah. Jadi ketika dia dimiskinkan atau harta bendanya kemudian disita dan kemudian dia ada yang dirampas yeah. apa yang dirampas, dikembalikan di sorry disita untuk negara ataupun kemudian dikembalikan ke para korban yeah. itu akan membuat efek jerah menurut saya. Yeah. Skema, itu. Ya betul skema P 2 SK dan juga konsistensinya kita betul. untuk merampok balik lah istilahnya betul, ya betul. para pelakunya dijalankan dengan baik, nanti kita tunggu bagaimana uh, P2SK ini berjalan begitu ya Mas Alfred, terima kasih banyak telah bercerita di Business Talk wow. uh, semoga lancar urusannya dan kita menunggu keadilan diterapkan, terima kasih Amen. Mas Alfred Novel telah bergabung bersama kami, selamat malam sehat selalu sehat selalu saudara jangan kemana-mana, kami masih akan membahas terkait dengan vonis 4 tahun penjara untuk Doni Salmanan, tetap di Business Talk Anda kembali di Binstock, Saya lanjutkan diskusi saya, Kang Asep begini yang kami tahu kemarin dari kuasa hukum Doni Salmanan yang hari ini batal hadir di Binstock yang tadi kami sudah undang. Awalnya bilang mau datang tapi kemudian batal. Um, katanya ingin mengajukan banding. Artinya mereka merasa bahwa empat tahun pun itu terlalu lama, ya. begitu. Anda pandangnya gimana? Ya, yang pertama memang banding itu hak para ya. penghak, baik ter mm. terdakwa maupun uh, si apa, JPU. Mm. Nah, terdakwa katakanlah sekarang makanan tuh ringan. Mm. padahal Pak tutup 13 tahun, dijatuhkan 4 tahun. Yeah. Kedua barang bukti dia bisa menikmati banyak. Mm. Justru menurut saya aneh gitu. Kan itu tuntutan lebih kalau seorang penegak hukum yang jam terbangnya tinggi ya. Sekali lagi ya. Di atas itu di atas, sepertiga atau berapa saya matematiknya bodoh ya. Ya sekali lagi. Itu kan setengahnya di bawah setengahnya jauh sekali, sepertiga atau berapa saya nggak tahu. Mm. Terus kemudian dia nikmati. Lah kenapa susah gitu? Ya kalau saya akan banding, jadi kalau banding bagi saya, hmm. jadi keberatannya apa? Dituntutnya 13 tahun, ya, kemudian juga barang butuh dia terima. Kalau dikatakan cukup berat, dia tahan juga lumayan juga kan. Hmm. Nanti kalau udah aturan yang baru tuh undang-undang apa, pemasarakatan, kalau dia sudah menikmati setengahnya artinya dihukum 2 tahun dikurangi kan hitungannya bukan hitungan matematik di LP itu. Hitungannya kalau nanti kalau di, di, apa dikurangi-kurangi jadi ya gak akan sampai satu tahun Mungkin setengah. Ya, ya. Setengah dia menikmati barang buktinya itu, tapi itu gak saya pikir <tuh> saya jangan jangan ketawa lah. Pokoknya nanti juga tunggulah. Kalau hakim bandingnya harus harus tadi saya bilang kan, <tuh> harus hati-hati sama dengan sama Mahkamah Agung. Cuman saya ingatkan jaksa harus terus. Kalau tidak sesuai dengan tuntutan, jaksa tidak tidak mengajukan sampai saya kalau katakanlah banding kita yang terburuk ya. Okay. Masih kalah Mm -hmm. harus kasasi. Mm -hmm. Dan itu harus dibuka itu yang untuk hukumnya ya. Di luar hukumnya tadi yang menarik adalah tadi kan konsumen kok tahu putusannya putusan belum itu. ada di Itu uh, dengan zaman sekarang maaf ya, Mahkamah Agung di Mahkamah Agung kena sama KPK dan beberapa hakim kena. Saya kira nih polanya masih pidana sama harus dibuka, terutama bawas Mahkamah Agung harus aktif ya memeriksa ini. Mm -hmm. Karena ini menarik mm -hmm. perhatian publik. Mm -hmm. Ya karena ketutup perkara yang lagi rame Kedua mm -hmm. LPSK juga harus aktif. Ini kan harus jangan misalkan diam saja. Ini kan jelas, ya, karena pengumpulan investasi dari masyarakat kecil yang harusnya dibimbing ke investasi yang tanda petik investasi yang legal dan logis. Ya, harus turun. Hmm. Kalau enggak turun, nah ini kan kejadian-kejadian gini. Nanti orang males urusannya kan? Ya sudahlah, gitu ya, sudahlah gitu. Jangan sampai ya, itu, yang ya, penting ya. itu justru LPSK juga harus turun. Bawas hmm. Makabang juga harus turun. Karena jelas, titik-titik. Untuk untuk diselidiki lebih lanjut tuh ada gitu. Hmm, Oke, okay. saya ke Mas Yuwono. Um, kasus Doni Salmanan hanya satu dari sekian banyak kasus, termasuk Indra Kens. Yeah. Ya kita kasih contoh itu karena yang paling ramai diperbincangkan begitu. Yeah. Kalau dari hasil perbincangan kita pun, kalau Kang Asep ini malah terang-terangan yeah. bilangnya curiga ini mengada-ngada segala macam. Yeah. Apa dampaknya bagi regulator? Kalau regulator dan juga tentu ya uh, hakimnya yeah. dengan putusan yang ada yang jadi kontroversi begitu. Apakah ini membuat uh, dari kacamata redaksi justru membuat kita semakin malas seperti tadi dibilang Kang Asep untuk melaporkan atau percaya hukum. Artinya orang udah anti gitu. Iya. Yeah. Uh, ya yeah, semoga kemudian seperti Kang Asep bilang bahwa nanti di tingkat banding yeah. hakim juga akan menilai keputusan dari uh, apa uh, baca baik-baik kalau kata betul. Kang Asep. <laughs> baca baik-baik Kang Asep ya. Artinya memang uh, apalagi kalau ini uh, kita bicara Industri keuangan secara besar ya, Mbak. Bahwa ini adalah uh, kepercayaan gitu, masyarakat uh, butuh uh, kepercayaan bagaimana uh, penegakan hukum itu bisa ditegakkan dengan seadil-adilnya gitu. Nah, uh, untuk kasus-kasus seperti ini, apalagi yang kemudian punya nilai ekonomi tinggi gitu, tentunya ya. pemerintah juga jangan main-main. Dan uh, aparat penegak hukum ataupun uh, institusi pengadilan juga tentunya harus... Uh, bijak dan maksudnya ini kan ada asas eh, asas dalam hukum itu kan ada asas keadilan asas keadilan hmm. ya apakah masyarakat bisa menerima uh, putusan Doni Salman jika dibandingkan dengan Indra Kens dimana hmm. keadilan sama-sama korban binomo kok gitu sama-sama dirugikan juga tapi putusannya berbeda dan apalagi hmm. saya juga kaget tadi dengar uh, Kang Alfred bilang bahwa ada mereka dengar putusan yang ringan terhadap uh, apa uh, Doni Bahkan Salman sebelum dan sebelumnya di Betul, ini akan menjadi uh, mungkin teman-teman media akan semakin tertarik dengan kasus ini, ada apa ini gitu kemudian. Okay. Dan hingga, tim konten nanti akan ikut melakukan uh, investigasi? Pastinya kita akan terus menulis berita tentang investasi-investasi bodong termasuk Duk okay. Salamanan ini. Baik, uh, dan mungkin untuk kasus ini pun jadi prioritas kita ya Kang sebagai media Siap. untuk mengedukasi masyarakat, nggak cuma regulator ya, kita juga akan edukasi uh, masyarakat dengan kapasitas yang kita miliki yeah. hak siar kita maupun yeah. hak penerbitan yang dimiliki oleh konten. Saya ke Kang Asep, Kang Asep karena tadi disinggung lagi sama Mas Yuwono soal Intercans, intercans ini kan 10 tahun ya? ya? Kalau menurut Anda itu sudah oke? Okay? Ya, kalau tadi ya, kembali ya. Hmm. Ini kan awalnya adalah investasi, ya. terlepas investasinya nggak legal, cuma ada kepercayaan publik ya hmm. yang terbuai oleh kesultanan tadi. Artinya apa? Ketika masyarakat susah cari kerja, susah cari duit, percaya dengan contoh, apalagi dipublikasi dengan model-model tertentu ya hmm. apalagi ada apa istilahnya yang ngebantuin tokoh-tokoh tertentu apa namanya itu influencer ah influencer nah, saya suka lupa lah nama udah tua ya hmm. influencer dibantu yang tokoh-tokoh menarik ini kan masyarakat Indonesia itu kan masyarakat patemian masyarakat lihat ya. tokoh ya hmm. hmm. ketika lihat tokoh ini ternyata dilakukan itu kembali dari saya seneng Pak Sujono yang penting buatnya kembali gitu kan kalau soal putusan masa saya juga Oke, misalkan putusan ringan ya ke dengan si Doni 4 tahun. Tapi kalau duit kembali masih logis bagi hmm, saya. Iya. Karena sejak awal juga orang kan tadi mengharapkan sesuatu terlepas itu misalkan dia ketidaktahuan atau spekulasi, tapi pembelajaran penting ketika masyarakat ya tahu dengan bentuk investasi ya, bentuk apapun kalau sama kan normal kan obligasi, reksadana iya. di bank, asuransi gitu kan. Iya. Nah, kalau sekarang ada investasi di dunia eh, apa dunia elektronik lah dunia maya ya apapun tadi binomo dan sebagainya jenisnya di situ banyak jenisnya nah sekarang sekali lagi ya saya lebih tertarik betul justru yang penting di utama adalah Uang kembalikan dulu kepada mereka, dan dengan putusan ini, karena tadi Kang Asep juga yang uh, mengingatkan, gitu, yang terlibat di Binomo maupun Kotex itu adalah artis, gitu ya, nama-nama besar, nggak cuma influencer biasa, gitu, sampai dipanggil berkali-kali ke kantor polisi. Kalau keputusan seperti ini kan juga bikin orang yang nanti juga nggak mikir panjang, yang penting duit, tanggung jawab moralnya belakangan. Yeah. Begitu bukan jadinya? Iya, makanya kan ketika orang melihat tokoh-tokoh ya tadi secara terpetik sultan-sultan gitulah penampilan wah gitu orang Indonesia itu kan yang nah, penting penampilan bungkus bukan isi gitu kan. Nah orang tertarik. Nah kan saya kan ketika ada yang resmi ya. Nah, orang juga nggak percaya nanti ujungnya bahaya kan republik uang terus jalan kan sebenarnya di investasi itu kan Betul. bagaimana uang berputar dari masyarakat kan iya. masyarakat apa, apa pemerintah aja menerbitkan obligasi dan sebagainya ya jelek-jelek sebenarnya orang hukum bisnis penghukum pidana loh sebenarnya ya jadi ada ekonomi, apalagi sekarang dikaitkan ekonomi dan sebagainya kan, ekonomi syariah, ekonomi bapak, perkembangan supaya dana itu ini di, dari masyarakat umum. Nah kepercayaan masyarakat ini jangan hanya gara-gara putusan, mm. ya, yang ngawur, yang janggal, nanti masyarakat yang duitnya di bawah bantal. Mm. Nah, semakin kalau kita tadi sosialisasi dan literasi yeah. sekarang bagaimana menekan pada masyarakat supaya mereka tuh harus hati-hati ketika mendengar ada bisnis-bisnis tanda petik, ya jualan atau pengumpulan duit lah yang paling gampang harus hati-hati gitu kan tidak sembarangan karena jadi contoh kalau para investor artis-artis tokoh-tokoh ya yang sebenarnya mereka bungkus semua kan oke okay. itu gak penting tapi sekali lagi kalau saya bagi saya justru kalau hukuman tapi justru kali ini hukumannya ringan dikembalikan kepada terdakwa itu dua kali janggal <laughs> kalau misalkan hukuman ringan oke lah saya terima 4 tahun ya tapi uang 17 miliar kurang lebih itu tidak dikembalikan kepada yang punyanya dan mm -hmm. mereka adalah masyarakat pasar kecil sekali lagi. Mm -hmm. Ya itu ya nanti akan menimbulkan masyarakatnya malas berinvestasi. Ya itu akan akhirnya bugi. juga apa menghambat keinginan kita juga mengembangkan industri keuangan ya. Nah, dan industri keuangan juga, rusak. untuk orang melek investasi juga kayaknya udah males. kasarnya simpan duit di bawah bantal begitu ya. Mm -hmm. Mas uh, Yono yeah. karena bagian dari uh, investigasi. Uh, kalau kita bandingkan dengan apakah pernah ada negara-negara lain mm -hmm yang menerapkan hukuman yang sama, yang kalau kata Kang Asep nggak masuk akal gitu, atau sebenarnya ada di negara lain yang sudah melakukan seperti Kang Asep katakan tadi bahwa e, pidananya boleh kecil, tetapi ganti ruginya itu sudah ada lebih gede gitu misalnya. Iya. E, kalau itu mungkin. Kang Asep nanti ya, mungkin pak. lebih bisa okay. detail. Mm -mm. Tapi kalau saya nggak salah baca itu di Amerika Serikat juga binomo itu juga ada gitu. Mm -hmm. dan, mm -hmm. dan kasus saya lupa uh, saya lupa namanya. Cuma itu hukumannya memang tinggi uang ya uh. uangnya uang justru Betul, ya. Betul. Tinggi uh. pidananya. Dia tinggi. harus mengembalikan iya. uang kepada uh. para korban. Betul. Itu uh. di Amerika, Amerika, Amerika Serikat yang tergolong masyarakatnya ya boleh uh. dibilang tingkat uh, edukasinya tinggi. Kita uh. melihat Amerika sebagai negara maju ya. Tapi toh binomo juga ada di sana gitu dan uh, itu kemudian uh, ya. Ya, hukumannya dendanya sangat tinggi itu, mm. mungkin boleh di. Ya. Jadi gini, uh. beberapa negara, beberapa negara maju itu memang pola-pola gini ada, mm. ya, yang, yang itu istilah ponsi aja yang paling gampang kan dari ya. mereka juga kan. Betul. Jadi kalau hukuman badannya tadi kan itu memang rendah tapi hukuman tadi apa ganti ruginya dendanya itu yang tinggi artinya apa pembelajaran bagi siapa yang melakukan itu duit balikin gitu okay. karena butuhkan duit lo karena lo ngumpulin duit dengan cara ya dua tadi kalau istilah OJK itu mm -hmm. kan logis gak, mm -hmm. apa nggak legal kata ini bahaya okay. tapi kalau sekarang duitnya dikembalikan kepada yang pembohong istilah sekarang mm -hmm. kan pembohong atau apa namanya <laughs> ya gimana lagi gitu okay. kan yang penting itu tadi uang gini sebenarnya itu kan ya, ini ini benar keperdataan okay. Jadi uh, hubungan hukum ya antara pihak-pihak yang percaya menyerahkan uang okay. cuman ketika percaya uang Kita menyesatkan mm -hmm. ada bohong okay. artinya uangnya harus sebalikin lagi yep. Sebenarnya sukunya bukan prestasi cuman kita di, kita dipidanakan oke okay. oke okay. uh. uh, Kang tapi gini uh, saya baca SWI huh? itu juga menyerahkan kepada korban huh? kalau nggak banding meminta untuk pilotkan mana yang lebih baik ah itu hati-hati Ya kalau dipailitkan itu saya, saya boleh pamer ya. Saya okay. hakim diaga pertama okay. dari Republik Indonesia ini ya. Okay. Jadi saya tahu saya ada beberapa teman tuh Justru kalau dipailitkan nanti. Permainan akan muncul, kita pernah lihat beberapa kejadian pengumpulan uang yang hubungan dengan ibadah itu kan, mm -hmm. akhirnya justru mereka nggak dapat apa-apa, okay. nah, karena kita mengenal macam-macam kreditor, kreditor like. propen, konkuren, mm -hmm. mereka konkuren, bukan separatis, mm -hmm. jadi bahaya, nanti jangan-jangan ada permainan lagi hilang, kalau menurut saya tetap gugatan ini, ganti ruginya kejar, okay. ganti tetap ganti dikejar, kalau sampai kalah, terakhir gugat perdata. Oke, okay. karena ini bukan hak itu. Kalau kan lebih berbahaya. Karena kan nanti pailit okay. itu kan punya hutang jatuh tempo dan nggak dapat ditagih. Nanti banyak -banyak. Okay. Kalahnya di macam-macam kreditor. Baik, baik. Uh. Mas Yuwono boleh menyimpulkan diskusi kita pada malam hari ini singkat saja sebelum menutup. Oke, okay, baik. Uh, jadi memang uh, pada dasarnya hukum pidana itu adalah hukum apa? Uh, ultimatum remedium. Jadi upaya terakhir uh -huh. untuk uh, memperbaiki suatu keadaan. Nah, uh, sekarang uh, semakin modern. Uh, pemulih apa pemulihan kerugian korban itu yang paling diutamakan. Oke. Okay. Baik. Pemulihan, yang pemulihan. penting itu aja. Uangnya dikembalikan. Itu Uang aja dikembalikan. Ya, Tentunya Baik. juga kita harus uh, juga tam tanpa kemudian mengesampingkan uh, literasi dan edukasi masyarakat ya, ya. jadi jatuh itu tetap kemudian. menjadi salah satu poin Betul. dan PR kita sampai Betul. sekarang. Terima kasih Mas Yono, Trent Mojo, jurus investigasi konten telah memberikan pandangan redaksionalnya kepada oh, kami dan tentu saja saya ucapkan terima kasih kepada Kang Asep Iwan yeah. Irawan, pakar hukum pidana. Uh, kita menunggu babak baru, yeah. babak yang lebih adil. Dia harus Mungkin ikutin panggupan. terus berita ini. Kita ikutin, nah. kita ikutin dan terus kita, kita pantau ya, ya pantau, uh, Mas toh. Yono. Dengan demikian, saudara jangan kemana-mana, besok masih akan segera kembali. Korban merasa tersakiti dengan putusan hakim 4 tahun penjara untuk Doni Salmanan. Mereka mengajukan banding dan berharap uang mereka untuk dikembalikan. Kita tunggu babak berikutnya keadilan ditegakkan. Sama sisa Tarigan, Sampai jumpa. Selasa depan.